Mobil sukarelawan yang akan menyalurkan bantuan bagi korban bencana awan panas guguran Semeru mengalami kecelakaan di Tol Gempol Pasuruan Rabu 29 Desember 2021 sore. Satu orang meninggal dan tiga orang lainnya dirawat di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan. Sukarelawan yang menjadi korban merupakan warga Tangerang Selatan, Banten. Kecelakaan diduga terjadi saat sopir minibus yang ditumpangi rombongan sukarelawan kehilangan kendali setelah sebuah mobil menyalip dari jalur kanan. Sopir kemudian banting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Minibus yang berisi bantuan bagi korban bencana Semeru ringsek di bagian belakang. Untuk korban, ada satu meninggal dunia, penumpang kendaraan mobil SUV Suzuki itu dengan dua luka ringan, yaitu supir dan yang di samping supir. Untuk kronologinya, dugaan sementara dari supir kendaraan SUV Suzuki mengantuk sehingga dia menabrak kendaraan truk di depannya, kemudian berusaha untuk menghindar ke kanan, namun tidak sampai, jadi tetap menabrak